Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Siang ini saya ada di terminal Tamanan Kediri. Kita update lagi aktivitas bus yang ada di sini. Dan seperti ini ya aktivitas di siang hari yang ada di terminal Tamanan Kediri. Ada bus Bagong Jos Nggalek via tolnya dari arah Trenggalek yang akan menuju ke arah Surabaya, datang pukul 10 tepat. Dan menurunkan penumpangnya bisa kita saksikan. Dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bus harapan saya patas datang pukul 10 lebih 5 menit. Dan bus Puspa Jaya datang rute Lampung Blitar ya ini pukul 10 lebih 5 menit. Dan di depannya ada 2 bus ya, ini mengantri untuk maju ke depan. Dan bus harapan saya berangkat atas ya ini, semoga selamat sampai tujuan. Dan bus-bus Pacaya sedikit demi sedikit memajukan armadanya. Ini dia non-ekonomi ya, Lampung Blitar. Dan bus-bus Pacaya langsung berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Ada bus kawan kita, ini bus lokalan ya, Blitar Nganjuk Kediri. Banyak ya bus kawan kita di sini, bisa kita saksikan di depan kita dengan rute Nganjuk Kediri Blitar. Dan ada bus Bagong ini datang pukul 10 lebih 12 menit. Ini dia dari Telungagung ya, akan menuju ke arah Surabaya via tol. Dan sudah ditunggu penumpangnya, bisa kita saksikan dari kejauhan. Ada beberapa penumpang yang naik ya di bus Bagong ini yang akan menuju ke arah Surabaya via tol. Dan bus Bagong berangkat menuju ke arah Surabaya, semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Harapan Jaya patas datang ya ini pukul 10 lebih 18 menit, yang akan menuju ke arah Telungagung. Nampak sepi ya di dalam bus, bisa kita saksikan. Dan masih ada pemeriksaan dari pihak kepolisian, bisa kita saksikan dari kejauhan. Dan bus Harapan Jaya berangkat. Tidak ada bus Harapan Jaya datang pukul 10 lebih 30 menit, ia akan menuju ke arah Trenggalek dan langsung berangkat nampaknya. Datang lagi bus Harapan Jaya patas ya ini, di belakangnya juga bus Harapan Jaya kelas ekonomi. Dua bus Harapan Jaya langsung datang bersama
Saya langsung berangkat menuju ke arah Surabaya yang kelas ekonomi. Sedangkan bus batas nampaknya masih menurunkan penumpangnya ya. Dan menyusul untuk berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Datang lagi bus Harapan Jaya Patas pukul 10:33. Ini dia. Ya, akan menuju ke arah Tulungagung. Nampaknya kosong, nggak ada penumpang dan langsung berangkat menuju ke arah Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. Dan seperti inilah ya aktivitas di siang hari yang ada di Terminal Tamanan Kediri. Cukup sepi ya teman-teman, karena ini juga di hari biasa. Hanya beberapa saja penumpang yang ada di sini, bisa kita saksikan di depan kita. Inilah aktivitas di siang hari yang ada di Terminal Tamanan Kediri, Jawa Timur. Tempat parkir motor pun juga cukup sepi. Dan disinilah ruang tunggu para calon penumpang. Hanya beberapa penumpang yang ada di depan kita. Inilah aktivitas di siang harinya ada di Terminal Tamanan Kediri. Di hari biasa ya, makanya ini cukup sepi ya. Dan ada bus Putra Remaja datang pukul 10:38. Ini dia. Jogja Jambi ya, non ekonomi atau patas. Dan bus Putra Remaja melanjutkan perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ada bus Harapan Jaya non ekonomi atau patas datang pukul 10:45. Ya, akan menuju ke arah Tulungagung ya ini. Nampak sepi di dalam bus, bisa kita saksikan dari kaca. Dan langsung berangkat menuju ke arah Tulungagung. Ini dia bus Harapan Jaya, semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya ada bus Pelita Indah yang akan menuju ke arah Trenggalek ya ini. Ada juga Harapan Jaya. Ini langsung nampaknya. Dan langsung. Semoga selamat sampai tujuan. Bus datang. Sumatera Raya Trans. Dari Maju Muda ya ini. Pukul 10:55. Ini dia. Dan berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Dan cukup sekian ya teman-teman perjumpaan saya di Terminal Tamanan Kediri. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.